ዛሬ በልማሳ ማራ ወሰን ፈሽል ተጀመረ። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله بشكر كتابه الله سبحانه وتعالى كذلك الانبياء الكرنيه dapat kita sama-sama berada di dalam program Bicara Mufti yang mana program ini dianjurkan oleh Pusat Pengutan Zakat dengan kerjasama Financial Park Sdn Bhd Labuan dan juga Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Yang berbahagia Al-Fadil Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Mufti Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Tuan Johari bin Masa Pengarah Urusan Financial Park Labuan Ustaz Syukri Mufti Ketua Perdana Mufti, betul eh? Maafkan saya, betul eh? Ketua Perdana Mufti Wilayah Persekutuan Labuan Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Syarizal bin Muhammad Safian Pengurus Pusat Pengutan Zakat Wilayah Persekutuan Labuan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, InsyaAllah tuan-tuan, bagi memperbaiki lagi majlis pada petang ini, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada petang ini kita menjemput antara yang hadir untuk program ini adalah daripada kaki tangan Jabatan Kerajaan, juga beberapa kaki tangan syarikat swasta dan juga beberapa yang unggul tu satu. Yang mana Muzaki ini adalah pembayar zakat yang sentiasa bersama dengan Pusat Pengutahuan Zakat dan juga jemputan-jemputan umum yang mana mereka ternampak iklan ini, mereka berminat untuk terus serta dalam program ini. Jadi, bagi memulakan acara, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Haji Ahmad Syarizal bin Muhammad Safian, Pengurus Pusat Pengutahuan Zakat Wilayah Persekutuan Labuan, untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير من المسلمين مجلس يملك الله حيث الصباح دكتور زكي محمد البكري مفتي ولاية بسكتوان يملك الله إمدي فاني شبان وعلي جهاري أستاذ شكري استرسني تنتوان ونفان يملك الله. الحمد لله pada petang ini BZ dan kerjasama Pejabat Mufti bawakan kepada tuan-tuan khusus Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. InsyaAllah pada petang kita banyak akan bincang mengenai bagaimana nak jadi pekerja yang super. Salah satu faktornya ialah memiliki rezeki yang diberkati oleh Allah, khusus daripada ibadah zakat, dan itulah antara faktor, salah satu faktor yang mungkin Datuk akan kupas pada petang ini. Dan juga kami Pusat Pengutahuan Zakat Majlis Agama Islam sebenarnya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kita hanya proses kita lah mengutip duit zakat, bukan agih duit zakat. Agih ialah unit baitul mal. Dan juga salah satu maklumat yang boleh kami kongsikan pada tuan-tuan, iaitu menjadi satu kesalahan bagi mereka yang mengutip zakat selain daripada PPZ bagaimana yang telah dikeluarkan daripada Akta Majlis Agama Islam, mana-mana individu yang mengutip duit zakat di wilayah persekutuan iaitu Labuan, Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga mengagihkannya juga, kutip dan agih orang yang lain selain PPZ, boleh didakwa. Jadi kita berharap maklumat ini disampaikan kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh juga jadi ejen zakat menyampaikan maklumat mengenai PPZ.
Saya rasa itu saja keperluan yang telah kami cakap. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada majlis ilmu, khususnya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan dan juga khususnya di Financial Park yang menyediakan kawasan dan tempat ceramah yang sangat selesa. Tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir pada petang ini, semoga dia mendapat hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Ahmad Syanzari dan Muhammad Safian. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum memulakan bicara mufti kita, ingin saya sebutkan beberapa atau caralah ataupun perkenalan program ini. Selepas saja program bicara mufti ini akan bermula pada 2.30 ini, sekarang akan bermula sehingga jam 2.30 petang, dan pada jam 3.30 petang sehingga 3.45 ada sesi soal jawab. Jadi sekiranya tuan-tuan ada ingin mengajukan soalan, bolehlah siap-siapkan soalan dan WhatsApp pada nombor 0198315781, dan soalan itu akan dibacakan. InsyaAllah Dato' Mufti akan menjawab soalan-soalan tersebut dengan baik, insyaAllah. Jadi bagi meneruskan acara, dengan ini saya mempersilakan yang dimuliakan Sahibus Samahah Al-Fadil Dato' Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi saudara moderator, yang saya amat hormati Tuan Haji Johari bin Masar, pengarah urusan Financial Park Sembilan Berhad, sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Syarizan selaku pengurus besar PPZ Labuan, seterusnya sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Syukri selaku Ketua Penolong Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada tengah hari menuju ke petang pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin saya bercakap sampai 3.30 sahaja atau kurang sikit lagi, kemudian kita buka soal jawab insya-Allah. Kalau tulis pun tak apa, kita akan himpun soalan-soalan tersebut, kita jawab. Boleh layari laman web kami www.muftiwilayahpersekutuan.wp.gov.my. Dan laman web ni 2.5 tahun dulu lebih kurang dalam 25,000 orang pengunjung. Sekarang sudah mencecah hampir 6.2 juta. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah macam mana kita cuba memperbaharu dan mengislahkannya lagi, serta kita respon kepada sahabat handai kita dalam pelbagai isu, termasuk financial, termasuk dalam kewangan, muamalah Islam berkaitan dengan hukum hakam. Kita jawab seupaya yang mungkin insya-Allah. Tajuk yang diangkat untuk dibincangkan pada hari ini bagi saya satu tajuk yang begitu menepati dengan keadaan kita. Kita bekerja rata-rata sudah begitu lama. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun dan seumpamanya. Tapi satu kalimah yang sentiasa bermain dalam minda kita ialah mungkin dua perkara. Pertama ialah gaji. Memanglah kerja tak ada gaji, kerja apa benda ni.
Jadi gaji, gaji, gaji. Dan kalau boleh gaji itu, kalau boleh kita nak naik lah. Kita tak boleh lah gaji makin lama makin kurang, makin lama makin banyak. Kedua, isu kedua pangkat. Pangkat atau jawatan. Kalau dulu biasa, sekarang lagi biasa, lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat. Dan kalau boleh cukup cemerlang dan sebagainya. Dua perkara ini sebenarnya dia berkait rapat dengan satu benda, iaitu kecemerlangan pekerja itu. Kalau pekerja itu cemerlang, gaji dia sudah barang tentu jadi besar. Kalau cemerlang, sudah tentu pangkat ini jadi besar. Saya selalu kalau bertemu dengan pegawai-pegawai kanan kerajaan yang biasa kita bertemu, saya selalu cuba lontarkan soalan yang cukup mudah. Contohnya, kalau saya bertemu dengan pengarah-pengarah di Kementerian Pendidikan, soalan yang selalu saya tanya ialah begini. Macam mana seseorang tu boleh jadi KSU, Ketua Setiausaha Bahagian Pendidikan? Nak sampai tahap tu macam mana? Lalu kita cuba congok. Congoknya ialah umur 25 tahun selepas grad dapat BA, maka dia mula kerja. Cikgu lah. Cikgu 41. Kalau kita pakai time base, time base ni baru lagi dan 5 tahun ni barunya, sebelum ada ni tak ada time base-nya. Time base 886. 8 tahun ertinya umur dia 25 campur 8 apa sah? 33. 33 baru 44. 8 tahun lagi jadi 40. 41 baru 48. 6 tahun lagi 22. Dah umur dia 47 baru 52. Kemudian kena tengok prestasi. Prestasi okey ke tak okey ke, macam mana begini begini begini. Adat kata Rolik ni dia tak boleh KSU. Kalau boleh gubsa pun wujud dah pengetua. Dan kalau boleh pengarah negeri lagilah hebat. Kalau boleh pengarah ataupun wakil kepada daerah pun hebat dah. Jadi soalnya, hak yang jadi KSU tu, galaknya dia ni umur lebih kurang macam kita lah. Tapi kenapa dia dapat? Kita tengok orang yang jadi PAT, Panglima Angkatan Tentera. Sama juga kalau kita ambil isu. Ikut biasa, kalau kerja biasa, selamba je, relax berada, tak akan dapat. Ni saya cakap betul ni. Tak ingat. Saya tengok pula dalam bidang yang lain. Maknanya, mesti dia ada satu formula yang menyebabkan dia ni hebat. Saya bercakap secara kerajaan, sama juga dengan swasta. Baru ni saya cek orang terkaya di dunia. 10 orang terkaya. Kadang-kadang kita tak ada kerja, kita cek je lah. Orang yang terkaya di dunia ni sama ada peringkat dunia atau peringkat Asia. Asia. Saya tengok ada peringkat Asia, ada peringkat dunia, ada peringkat Malaysia, ada peringkat Pakistan, ada peringkat India. Saya tengok. Kita tak payah dunia lah, dunia itu besar sangat. Tapi kalau dunia pun tuan-tuan, seorang saja yang dia menjadi terkaya di dunia dalam usia kurang daripada 40 tahun, iaitu Mark Zuckerberg. Itu je. Hak lain 60 lebih, 70 lebih, ada yang 80 tahun lebih. 80 nak makan udang kara pun tak boleh tau. Lobster, pantang manyok, nyakit, cimani, darah tinggi, gaul, lemah jantung, kolesterol. Tengok. Kenapa dia boleh jadi macam ni? Tengok. Daripada situ kita fikir. Maknanya cara kerja ni penting.
cara kita kerja, macam mana kita nak ke depan, macam mana kita nak berjaya, macam mana kita nak cemerlang. Ini penting. Perkara pertama adalah sudah barang tentu nawaitu. Nawaitu. Mak, kenapa awak kerja ni? Saya ni bukan tak nak kerja ni. Kerja ni sebab mak saya suruh. Saya nak kerja lain. Jawab dia, tak ke mana, tak ke mana lah. Fatimah, kenapa awak kerja ni? Saya sebenarnya minat jadi tentera tapi tak layak sebab rendah sangat. Jadi cikgu ni. Lailah. Jadi hala tu, dia hanya mengisi lompang ruang yang ada sebagai mata rantai untuk menyambung semata-mata. Jadi tak ke mana lah. Jadi matlamat kita kena jelas. Kita kena jelas di mana bila kita kerja satu kerja tu, kita nak pertama be professional. Professional. Apa makna professional? Professional ni sebahagian kata ada dua perkara cukup dah. Pertama dia kuat. Kedua dia amanah, integriti tahap yang amat tinggi. Ini yang dinyatakan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau nak ambil upah itu, kau nak upah dia, dia ada sifat al-qawiyu, yang kedua al-amin. Apa makna al-qawi? Al-qawi ni kuat. Kuat ni tuan-tuan bukan fizikal saja. Zaman sekarang kuat ilmu, kuat makrifah, kuat strategi, kuat time management, kuat dari segi management, kuat dari sudut macam-macam. Dia tidak akan tengok hanya kuat body je berkata kuat gagah. Ha, ambil kuat ni tau. Akal. Kuat. Bijak. Dia ada hala tuju dia. Dia cara macam ini biasanya memberi kesan yang cukup besar. Kuat ni penting. Sekarang orang kata orang kuat macam mana tuan-tuan? Makna kuat ni apa dia? Tubuh gagah. Kuat. Betul? Tapi kalau ada orang pegang pedang, kecup perut dia. Hak pegang pedang pula. Orang ni main pusing pistol je. Nih. Buat tembok tak lain dulu. Kecup perut dah pedang tu. Walaupun dia ninja. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu negara yang kuat, sebagai contohnya kita tengok hari merdeka dia, hari kebesaran dia, dia tunjuk peluru pepandu, peluru nuklear. Jadi negara lain, oh jangan main Syekh. Kagoh dia. Takut. Jadi kalimah kuat di sini umum. Cerdik. Bijak. Pandai. Seorang yang strategis. Seorang yang pakar. Seorang yang luar biasa. Sebab itu bagi saya, nak ni pun kita kena macam tu. Jadi ertinya ilmu kena ada. Budaya membaca, budaya mengaji, budaya mengkaji ilmu. Dia fikir. Sebab itu seorang pengarah angkasa Malaysia, bekas mantan Datuk Dr. Mazlan. Nama Mazlan tapi perempuan, lelaki, perempuan dia bukan lelaki. Dia kata, kalau kita boleh berjalan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seumpamanya, kenapa kita tak pernah fikir A nak menuju ke M? Maknanya dengan cara macam itu, yang itulah kita tengok orang macam inilah dia, dia akan naik, dia akan menuju kepada jawatan-jawatan yang hebat. Sebab dia hebat. Ya, kita pun sebenarnya kena fikir macam itu, iaitu yang pertama memperkasakan kekuatan kita. Cara kuat ni macam-macam. Kedua, tak lain tak bukan al-amin. Kuat saja tanpa amanah jangan. Ada integriti yang amat tinggi. Kita kalau kita tak ada integriti habis tuan-tuan.
Saya duduk dalam kapal terbang tadi, baca akhbar. Antara integriti yang disebut oleh pakar, oleh pengarah, dia kata hampir 29% ataupun hampir 30% pelajar siswa-siswi sanggup untuk risuahkan anak hidup. Mana integriti tuan-tuan? Bila dapatan kajian itu dibuat yang sudah berapa tahun, dah 10-15 tahun lepas, bermakna pelajar-pelajar ini yang telah masuk dalam mainstream sekarang, maka tak peliklah kita tengok SPRM buat kenyataan tangkap ni, tangkap ni. Tuan-tuan tahu kenapa orang itu rasuah? Orang tak akan rasuah sebab dia ada jati diri, dia ada integriti. Saya pernah forum di Felda setahun lepas. Isu macam ni, sahabat kita ni dia mengkaji, dia datang temu saya banyak benda cerita. Dia kata, seorang datang, dia kata, "Tok, dia pun ambil satu cek, dia pun bagi cek. Cek kosong, tulislah berapa pun, ataupun dia tulis 100,000. Ambil je, saja je. Semua boleh katakan, kata dia maki orang tu, dia marah orang tu, dia sepak orang tu, dia halau orang tu. Dia kata kau balik, tegah ni. Walaupun dia tengok 50,000, 60,000. My wish lepas, lepas dah sebiji. My wish advance. Ha, baru tu. Dia tak akan ambil tuan-tuan. Tak. Dia maki. Setengah jam maki orang tu. Marah. Tak ambil. Ghalibnya macam tu. Masa mana dia akan fikir? Masa dia naik kereta. Turun daripada jabat, naik kereta. No. Bini dia pun telefon. Pak, ada apa? Ni ayuh. Ayuh apa? Ayuh kena operation. Nak RM15,000. Allah. Duit habis raya ni dah. Bagi ni, ni, ni. Dia pun mikir, kat mana nak ambil duit? Mikir lah. Mikir. Dia masih lagi tak ambil. Tapi kawan ni mari lagi tunjuk. Ini ikhlas je, Syekh. Tak ada apa. Sekali lagi. Isteri duduk desak duit. Tengok. Akhirnya, kita pun akan cuba hilah. Warung aku pun bukanlah warung macam Abu Bakar, Umar, Osman Ali. Ha, orang lain kan main jahat pada aku lagi. Aku sekadar RM50,000 orang bagi je. Ha, tengok. Mula dah goyah, akhirnya ambil. Asalnya tak. Asalnya manusia baik. Ha, sebab itulah, integriti ni satu benda yang mahal. Dalam apa jua pun, bila kita kerja, integriti baik. Semangat baik. Cara baik. Kesungguhan. Begitu. Kita tak boleh duduk dalam keadaan takut lama. Dua perkara ini tuan-tuan adalah amat penting. Baru kita jadi pekerja yang hebat. Namanya profesional. Pertama saya kata apa? Pertama saya kata kekuatan. Ilmu baik, manajemen baik, pengetahuan baik, good governance baik, cara pentadbir baik, dan yang kedua integriti. Yang saya sebut tanpa rasuah, begitu jaga betul-betul. Ini orang-orang yang hebat. Pekerja yang berjaya ni tuan-tuan, dia bukan ada dua perkara saja, tapi dia perlu ada dua lagi perkara yang penting. Sebab kita tersangkut dalam kerja kita, dua perkara ni penting.
penting sangat selain daripada apa yang saya telah sebut tadi. Perkara pertama namanya quality times. Dia kena ada masa yang berkualiti. Masa yang berkualiti. Masa dengan anak isteri dia. Masa dengan keluarga dia. Sebab tu Mother Teresa bila tengok orang serabut kerja gini-gini, dia kata, kau balik kepada keluarga kau, kau bahagiakan keluarga kau. Sebab kerja tak betul. Tapi bukanlah maknanya bos, saya kena balik sebab saya rasa tak bahagia ni, saya kena itu mengaruk tu, itu cari pasar tu. Ada orang saya tengok dia sebut family man, maknanya seolah-olah cakna sangat keluarga. Cakna keluarga, jangan abaikan tanggungjawab. Han nak duduk keluarga, han duduklah. Tapi ada masanya, masa kerja tu saya kata quality times. Cara kita mengambil kualiti. Walaupun sikit kita temu. Tuan-tuan, kadang-kadang tau, kita hidup kita ni lama. Perangai buruk, tak comel, malah. Tak ada apa. Satu hari yang lain, kawan-kawan kita tengok, orang kata, mak mu rajin sungguh hang ni. Luar biasa awak rajin ni. Dah nampak prestasi berubah. Orang ni pun kata, mak kau ni berubah sangat tu. Kenapa? Boleh cerita. Dia royak sepatu. Dia kata, saya temu dengan seorang ni, duduk dekat dia sebentar. Dia tengok mata saya, dia kata, jangan malah, rajinkan Allah. Saya pegang buah dia, saya berubah tu. Dia cakap tak sampai 5 minit. Kita bertemu itu telah mengubah senario hidup kita. Sebab kita nak ubah. Bila kena suis tu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib satu kaum melainkan mereka sendiri ubah. Ha, sebab itu saya kata quality time ada. Kita balik rumah. Biasanya sampai rumah dekat nak maghrib. Masing-masing terlentang, lesu. Lepas tu mandi-mandi, makan, tidur. Kita dengan anak kita. Anak kita 5 orang. Kita tak pernah menyapa setiap anak kita ni 10 minit seorang. Kadang-kadang kita tengok, mak, hidup lagi ke? Mak kata, Allah abuh Allah. Saya ingat abuh dulu mati. Lailah. Kasar ibu. Jadi tak ada quality time. Kita tak pernah cakap dengan anak-anak. Sebab anak-anak sekarang ni WhatsApp. Faham ada WhatsApp? Berasap dia tengok. Instagram, IG ada. Twitter ada. Kadang-kadang duduk bilik sebelah je. Dengan ayah dia, dia WhatsApp. Ayah, berapa? Ayah dia. Tapi dia tak suka WhatsApp dengan ayah dia. Sebab ayah dia selalu interrupt, marah dia. Jadi dia WhatsApp kawan-kawan. Habis. Jadi masa keluarga tu tidak ada masa kualiti dah. Ha, sebab itu kita kena belajar fikih WhatsApp. Fikih orang panggil itisalat ni. Ataupun kita kata fit komunikasi. Macam mana kita nak guna. Bukanlah semata-mata duduk tengok je. Saya tak bukan kata orang lain. Saya kata anak saya kata keluarga saya kata diri saya. Ertinya masalahnya telah berlaku pada kita semua. Sekarang ni kalau tak ada handset, patah balik. Handset tak ada patah. Macamlah penting sangat. Mun nega berapa juta sehari? Tak ada. Tapi penting handset, jangan main. Dan handset tak boleh tukar. Hak bini ke laki, laki ke bini dah gaduh tak nak. Kalau tukar handset ni jangan main. Sebab banyak rahsia-rahsia besar. Sebab itu setengah ulama Saudi buat pandangan haram seorang suami, seorang isteri tengok handset suami, haram suami tengok handset. Dan ada kajian kata sampai, ini bukan fatwa kita, saya sebut je. Saya tak boleh fatwa lagi. Ada kajian dia sebut sampai kes ni cerai je tuan-tuan. Banyak. Ha, jadi benda-benda macam ini saya nak sebut quality time itu kena ada.
Nak tahu keluarga kita, anak-anak kita suka tak dengan kita, kita balik, you ada je. Nah, itu masalah. Sekarang ni banyak sangat. Isteri kita, kau balik pun tak apa, kau tak balik pun tak apa. Ha, berat kita pun, aku dah risau. Jadi rumah masa tu, dia tidak ada lagi seri rumah tersebut. Sebagai contoh, quality times. Dan nombor dua yang penting, namanya time management. Time management ni paling banyak orang gagal. Macam mana nak menguruskan masa? Saya selalu sebut, orang yang hebat, masa yang sikit, dia boleh buat banyak benda. Orang yang malang, masa yang banyak, sikit benda tak selesai. Orang yang hebat, masa yang banyak, banyak sangat benda dia boleh buat. Masa yang sikit, banyak benda dia boleh buat. Tapi orang yang malang, masa sikit memang tak ada apalah. Masa banyak, lagilah. Kadang-kadang dia bazi begitu ya. Sebab itu Dr. Yusuf Qardawi sebut, antara jinayah yang besar yang dilakukan oleh umat Islam adalah jinayah membazi masa. Kita tak sedar. Jadi time management tu kena bijak. Boleh selesai. Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah pada tahun 99 Hijrah, berakhir pada tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun, mati dalam usia 41 tahun. Dia jadi hanya 2 tahun atau 2 tahun setengah. Tak sampai satu term pilihan raya pun. Pilihan raya berapa? 5 tahun di Malaysia. Amerika 4 tahun. Okey. Jadi 5 tahun. Ni tak 2 tahun setengah. Tapi lakaran kejayaan dia buat dalam masa 2 tahun setengah tu, masa dia tu, dia telah mencatat satu kejayaan yang tak pernah dilakukan oleh mana-mana khalifah sebelumnya, dan khalifah selepasnya pun tak terkejar. Ada khalifah yang hidup 10 tahun, ada 15, ada 20, ada 25 tahun, ada 30 tahun, ada yang lama. Tapi Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun setengah dia berjaya. Dia membina sistem kewangan yang cukup baik. Dia membina sistem zakat yang baik. Dia membina sistem pembelajaran yang baik. Dia menyusun atur pasukan tentera. Sehingga tahun 800 Hijrah lebih kurang, datangnya Ibnu Khaldun, hampir 700 tahun selepas matinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia puji kehebatan Umar bin Abdul Aziz dari sudut good governance-nya. Dari sudut tadbir urusnya. Tengok. 2 tahun je. Sebab itu bagi saya, time management adalah amat penting. Tuan-tuan, apa yang kita lakukan ini akan dibaca sejarahnya. Orang sebut mak macam mana? Mak. Berat. Mak macam mana? Sekadar boleh isi tepat je lah. Mak macam mana? Yalah, dia macam dulu kot lebih kurang. Mak macam mana? Baik sikit ada dulu. Mak macam mana? Saya rasa dia baik. Mak macam mana? Wallahi dia terbaik. Tak ada lagi sebelum dan selepas ni. Ha, tak. Sehingga orang sebut. Apa yang kita buat ni orang sebut. Jadi tu kesannya. Sebab itu bagi saya, ini peluang. Bila tuan-tuan dapat kerja, peluang. Kita jangan anggap kita kerja ni walau leh, lebih kurang. Tak leh tuan-tuan. Kerja ni peluang. Hidup ni adalah peluang. Ambil peluang yang baik. Ambil peluang baik. Time management ni tuan-tuan, saya mulakan kisah. Ada seorang lelaki.
pergi bertemu dengan pakar kaunseling yang hebat. Kaunselor. Kaunselor ni bernama Dr. Sadler. Jadi orang mari dia pun ambil nombor ke apa ke ikut appointment lah. Datang dia nak kaunseling. Tiba-tiba seorang lelaki tu masuk. Dia pun perkenalkan diri, Dr. Sadler pun senyum kat dia. Nak mula kaunseling ni. Sedang nak mula kaunseling, bunyi telefon atas meja. Zaman dulu tak ada lagi handset ni, telefon meja. Dia pun minta izin, dia pun pergi. Maka Dr. Sadler jawab, okey, saya selesaikan sekarang. Kalau post-post lah, kalau message-message lah, kalau telegram-telegram lah, kalau post surat-post surat lah, macam-macam. Dia patah balik. Sedang cakap beberapa ketika, tak berapa mukadimah pun lagi, bunyi lagi. Dia pun jawab sama, dia selesai. Sampai tiga kali selesai. Kali ketiga sedikit lama. Kemudian Dr. Sadler kata, tuan, saya akan selesaikan masalah tuan sekarang. Lalu kata orang ni, wahai tuan doktor, masalah saya sudah selesai. Kalau kita orang panggil apa? Bengkak, faham mana bengkak? Bengkak je. Geram. Dahlah aku mari membuat layan orang lain gini, 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 gini. Gelerang aku ni, ha. Kata dia selesai dah. Zek kata, macam mana boleh selesai? Belum bentang kat saya pun lagi. Tak selesai dah. Cuma ada satu perkara saya nak tengok. Apa dia? Boleh tak saya masuk bilik tuan? Dia pun diizinkan masuk. Dia masuk, dia tengok je. Dia perhati je. Dia perhati meja. Dia perhati kursi. Dia perhati sekejap. Dia kata, terima kasih, selesai dah. Dia pun terus pergi. Selepas dia pergi, beberapa minggu kemudian, dia telefon semula Dr. Sadler nak bertemu. Tapi oleh kerana dia bijak, dia kata, doktor, saya nak temu, saya tak mahu temu di pejabat. Saya nak ajak nak minum kopi cino ke apa ke, ajak kedah. Tak bunyi telefon. Doktor kata, okey. Saya tak satu hari, dia pun pergi temu. Doktor Sadler pun teringat dia. Dia kata, doktor tahu saya siapa? Kenal tak ambil siapa? Jom, kata dia, doktor mana kenal? Dia kata, saya adalah GM terbesar, syarikat terbesar di Amerika. Dia satu syarikat besar. Dia maknanya bukan pekerja operator, bawahan, merahang, tak nampak. Nombor satu. Saya datang kenapa? Kerana saya kerja banyak. Saya ada bilik besar, bilik saya. Meja saya meja besar. Jadi file banyak sangat datang ni, penuh atas meja. Tak muat. Jadi saya GM, saya beli meja sebiji lagi. Penuh cukup. Akhirnya sampai 3 biji penuh meja, file timbung. Alung mari pun boleh sembunyi belakang. Besarnya meja. Apa ni? Saya datang temu doktor. Bila saya datang, first impression, saya tengok cara doktor. Saya dapat tangkap dah. Pertama, bila doktor jawab telefon tu, doktor kata saya selesai sekarang. Kalau kita, nanti dulu lah, telefon mula. Kan. Dua setengah kita sibuk tak lain dah, telefon kat lain, cah bateri 50 dah, ni, tak ni, tak ada. Cara jawab tu, tengok orang bijak. Dan semuanya, laku. Kedua, saya nak pastikan cara doktor tu, saya minta izin masuk dalam bilik doktor. Saya nak tengok atas meja doktor ada tak file-file. Kosong. Kosong kalau kat kita apa makna, baru nak pindah. Baru pindahan kosong, file kosong. Maknanya, doktor tak bertangguh. Buah ni saya pegang.
Saya balik, file-file saya, hak mana expired saya buang, hak mana kena balas, kena balas, hak mana kena hantar, kena hantar, hak mana kena ni, kena ni, kena buat. Akhirnya hati saya tenang, saya tak ada masalah lagi, saya senyum. Jadi saya nak belanjalah doktor. Tuan-tuan, moral story ni ialah jangan bertangguh. Itu time management. Dan ini sebenarnya benar apa yang Nabi ajar. Nabi pegang seorang budak kecil. Budak kecil ni namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar ni, bapak dia pun dengan Nabi, bapak dia lebih muda pada Nabi 13 tahun. Dia ni Nabi tua dah, dia baru belasan tahun. Nabi nak mati, dia baru belasan tahun. Abdullah bin Umar. Maknanya cucu ngatuk lah ibarat. Apa berlaku? Nabi tengok kepada Abdullah bin Umar yang kecil tu, Nabi pegang kepala bahu dia, dua orang, dua kepala bahu dia, Nabi tengok dia dan Nabi cakap. Nabi kata, "Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang musafir. Saya tak nak syarah hadis ni panjang, nanti masa tak sempat pula. Syarah ada dalam buku ni, tuan-tuan beli ya dalam buku ni ya. Nanti saya. Jadilah kamu seperti orang asing atau orang musafir. Seorang sahabat yang elit, yang faham, yang reti, yang tahu apa yang Abdullah bin Umar cakap, dia kata apa? Dia buat satu conclusion. Dia buat satu hipotesis ataupun penemuan dia daripada kenyataan Nabi ni memaknakan makna begini. Apa kata dia? Iza amsayta fala tantaziris sabah wa iza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kalau kamu waktu petang, jangan bertangguh waktu pagi. Kalau kamu waktu pagi, jangan bertangguh waktu petang. Ambillah masa sihatmu sebelum datang sakit. Bila sakit, Allah letih. Ambillah masa hidupmu sebelum datang matimu. Maknanya, point, jangan bertangguh. Itu je. Apa yang kita boleh buat? Saya, kalau datang kepada saya satu file tebal. Tebal file. File ni nak suruh saya sign untuk penerima pemegang tauliah. 100 lah. Yang datang tu saya punya PA saya. Dia bawa melalui unit buhu seni istimbat suruh angkat saya. Saya tengok jam masa tu, katakan pukul 4.45. Kalau saya boleh balik pukul 5, katakan. Kalau saya tengok, saya kata tak apalah, besoklah saya sign. Saya tanda tangan besok. Tuan-tuan, dengan kenyataan saya, tak apalah, besok saya sign, saya tanda tangan. Sedangkan masa tu 4.45. Kalau saya sign satu pun tak sampai 5 saat. Jadi maknanya kalau 2 saat satu ataupun 3 saat satu sign, maknanya ertinya 2 × 100, 200 saat. Ekstra sesaat lagi 300 saat. Ekstra sesaat lagi 400 saat. 400 saat bagi dengan 60. Ertinya berapa minit je? Sebab 1 minit 60 saat. Artinya kalau saya kita kata konsisten dan saya tumpu betul-betul, saya ambil masa 5 ataupun 10 minit selesai. Tapi oleh kerana saya tangguh tu, esokkan dengan kerja yang datang lagi saya tak tahu. Boleh jadi saya sakit. Boleh jadi saya uzur. Jadi takkah itu
itu mengendalikan banyak urusan orang lain. Tapi itulah. Sebab suka bertangguh, kita akan jadi rugi. Bila kita bertangguh saja, kita akan jadi. Kita tak sedar, tuan-tuan. Jadi akhirnya macam mana kita nak jadi pekerja yang hebat? Kita tak akan jadi pekerja yang hebat. Jadi ramai di kalangan pekerja sekarang ini bertangguh. Jangan bertangguh. Ada seorang sahabat saya, Profesor Datuk Dr. Daud Bakar, salah seorang pakar kewangan terkenal di Malaysia sekarang. Dia sebut, dia kata, saya ada 25 jam sehari. Saya saja bergurau dengan dia. Saya kata, Tok, orang lain 24 je, Datuk 25. Tengok. Dia kata, sebenarnya bila saya susun masa betul-betul, saya boleh buat banyak benda. Ni susun atur masa. Tapi kalau kita biarkan, sebab itu nak tahu kita hebat tak hebat mudah je, tuan-tuan. Dalam sehari banyak mana kita boleh buat benda? Apa produktiviti kita? Apakah kita hanyut gitu? Atau kita boleh hasilkan satu, 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 satu? Ada orang tu dalam sehari 10. Tapi ada orang tu dalam sehari satu je. Ada orang tu dalam 4 hari baru satu. Tidakkah ini rugi? Jadi, perkara seperti inilah kita kena alert dan kita kena faham betul-betul. Jangan kita abaikan, tuan-tuan. Kalau kita boleh jaga masa kita macam itu, kita tak tangguh, kita akan berjaya. Dan pekerja yang hebat ini, tuan-tuan, dia tak boleh syok seorang. Syok seorang. Saya ni hebat seorang, tak jadi dah sekarang ni, tuan-tuan. Kecuali lomba lari 100 meter seorang-seorang tu lah, macam Khairul Hafiz Jantan. Ni menang, tu seorang-seorang lah. Takkan nak pakat pula lomba 4 orang. Kita seorang, bukan berganti-ganti. Tu seorang. Jadi kita bila sebut bekerja ni, dia kena ada team building. Kena ramai-ramai. Ramai orang, kalau dia rasa dia seorang tapi dia tak mampu, dia tak ke mana pun, dia tak berjaya. Saya beri contoh analogi yang paling mudah lah. Kalau saya tanya tuan-tuan, macam mana cara yang terbaik untuk kita menang bola sepak Piala Dunia? Rasa boleh tak? Suka je lah. Tuan-tuan, ni kalau hak kaki bola perempuan saya tak tahu sangat lah. Kalau hak lelaki, tuan-tuan rasalah, kalau Malaysia lawan Brazil, mana menang bola? Tuan-tuan akan kata tak, Malaysia fight Brazil, Malaysia kalah, beat Brazil 6-1. Tuan-tuan rasa macam tu je tak? Jauh panggang daripada api. Mujur je tak bagi kita 6-1 je. Contohnya, sebab dia ni top 3 dunia, dia boleh fight Jerman, dia bintang, dia hebat. Jerman, Brazil. Jadi apa yang saya nak sebut ni ialah, sehebat Brazil macam tu pun, Piala Dunia 2014 dia kalah. Kenapa dia kalah? Semua orang sangka dia menang. Sebab masa tu main di Brazil. Penyokong dia solid, 100 juta sokong Brazil. Benua Amerika Selatan sokong Brazil. Selepas pasukan lain kalah, sebab inilah wakil. Tapi dia kena kepada Jerman 7-1. Lalu orang tanya kenapa? Satu, Argentina dia hebat, dia ada Lionel Messi. Portugal dia hebat, dia ada Ronaldo. CR. Tapi Jerman dia menang Piala Dunia kerana dia ada pasukan yang hebat. Team building. Tak boleh seorang-seorang.
tengok pejabat mufti kita buat. Sekali mari, ramai mari. Hak ni mari, hak ni mari. Mudahlah. Jadi saya taklah pun duduk ceramah banyak. Hak ni tunuh tambah sikit, hak ni tunuh sikit, hak ni tunuh. Jadi kita menjadikan begitu suasananya. Ya, ini yang kita nak, tuan-tuan. Buat kerja biasa sama. Kerjasama. Terus kita ke depan. Jadi itulah pekerja-pekerja yang hebat. Dan pekerja yang hebat, dia boleh ajak kawan-kawan dia jadi hebat sama. Hari ini dia jadi playmaker. Dia akan merangsang dan dia akan menjadikan masing-masing bersatu untuk jauh ke depan. Ini yang disebut oleh ramai tokoh-tokoh. Jadi kalau ini yang kita boleh, maka kita akan jadi hebat. Akhir kalam, sebelum 3:30 ni, selepas saya sebut itu ini semua sekali, poin yang terpenting dalam hidup pekerja yang hebat adalah jiwa sikap pribadi dia. Dia bukan orang pemarah. Dia bukan orang bengih. Dia bukan orang kedekut. Dia bukan orang yang kata orang sombong. Dia bukan orang yang riak. Dia bukan orang yang sifatnya menunjuk-nunjuk. Tapi dia adalah orang yang ada sifat-sifat yang baik. Dia pemurah. Dia baik. Dia jujur. Dia bercakap benar. Dia cara interaksi dengan orang-orang suka dengar. Dan hebatnya, dia juga bayar zakat. Bayar zakat, tuan-tuan. Saya dengan Ustaz Syarizan ni biasa sangatlah. Dan dengan Kuala Lumpur pun, saya pun terbabit sebagai ahli jawatan kuasa, ahli lembaga zakat lah. Zakat wilayah persekutuan. Apa yang disebut tadi itu memang benar. Biasanya kalau saya temu ustaz-ustaz zakat ni, saya akan tanya dia, "Syekh, tolong cerita saya satu kisah pelik-pelik sikit. Boleh saya buat modal ceramah?" Suka dengar. Untuk nak tengok orang bayar zakat ni, ada sahabat cerita. Dia kata ada seorang tu bayar zakat RM20,000 setahun. RM20,000 setahun. Banyak tak? Banyak. Tapi dia yakin kepada Allah dan dia yakin apa yang dia ajar, zakat menyebabkan harta berkat bertambah subur dan baik. Selepas berapa puluh tahun, berapa tahun, dia bayar zakat lagi. Tiap-tiap tahun dia bayar. Dan menakjubkan, dia pernah bayar zakat mencecah RM700,000. Asalnya RM20,000. Dia kaedah mudah, tuan-tuan. RM700,000 tu 2.5%. Maknanya 97.5% lagi harta dia daripada hak RM700,000 tu. Berapa juta dia ada harta. Tengok. Berkat bayar zakat. Infak. Kita nampak banget. Sekarang ni alhamdulillah pusat zakat, dia buat bertemu dengan sahabat-sahabat yang bayar zakat. Jadi cerita-cerita pelik-pelik banyak saya dengarnya. Saya suka dengar macam tu. Saya kagum satu seorang tu, dia cerita kat saya, dia kata ada seorang lelaki pakai serbai, pakai jubah, jalan ngok-ngok biasa je. Pergi ke pusat zakat nak bayar zakat. Eh, sama-sama ya. Tuan, tukang terima zakat ni selamba je buat dia. Ji, berapa riyal nak ayah? Berapa riyal? 20 riyal. Berapa tu ji? Dia pun ambil pen dia tulis. Kawan dia tengok. Tengok tu terkejut beruk. Gaji tengok beruk kejut. Kejut. Tengok berapa? Sejuta. Orang biasa hamba je. Track record tak ada orang ni. Ya betul. Dia sengih gitu je. Kerana terkejutnya tadi, dia salah tulis 10 juta.
kawan ni tu, oi, ni bukan sejuta, ni 10 juta kata dia. Tapi tak apa, tahun depan saya bayar 10. Ada berani bet? Tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu ada orang yang Allah jadi luar biasa. Saya bila saya tengok macam ini, barakah hidup mereka. Jadi inilah orang yang pekerja yang super sungguh, bukan sekadar dunia tapi akhirat, dan dia kuat ibadat kepada Allah, rajin sembahyang, rajin ibadat, baca doa, sentiasa mohon kepada Allah. Maka bergabung antara beberapa elemen yang kami nyatakan, jadilah dia keluarga, jadilah dia kehidupan yang luar biasa. Allah maklum. Kita buka soalan lah kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada soalan daripada muslimin. Soalan pertama, Datuk, saya tak mahu guna hukum faraid. Saya tak mahu guna hukum faraid. Kami bagi sama rata. Boleh ke, Datuk? Okey, terima kasih. Hukum faraid yakni hukum pesaka yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bila ditetapkan oleh Allah, lelaki dapat dua, perempuan dapat satu. Ini yang telah ditetapkan oleh Allah. Tiba-tiba ada orang kata dia tak nak bagi cara faraid, nak bagi sama rata. Maka kita katakan awalnya kita ikut apa yang Allah perintah. Saya tak kata wajib di sini kerana kadang-kadang ada rasa bermurah hati nak bagi tu, tak. Jadi saya kata sepatutnya dan sewajarnya kita ikutlah cara faraid yang Allah tentukan. Kenapa? Kerana banyak saya dengar cerita selepas bagi ada tak puas hati, kemudian bergaduh, kemudian baloh. Akhir sekali mereka sesal. Kalau tahu gitu, kita ikut faraid. Dah lah dapat banyak, kedekut pula, masalah pula, macam-macam pula timbul. Apa kata kita ikut faraid, kemudian selepas daripada itu kita rasa nak bagi pula kepada adik ke ataupun kakak ke sebahagian, pakai bagilah. Jadi di situ pertama kita junjung apa yang Allah telah tetapkan, mesti ada hikmah sama ada kita dapat mencapainya atau tidak. Kedua, selepas daripada itu, maka kehakkan antara adik-beradik ni rasa puas hati. Contohnya, ada 5 beradik. 2 lelaki, 3 lelaki, 2 perempuan. Kita kata, kita bagi sama adik. Yang perempuan memang sokong lah. Hak 2 lelaki ni, 3 lelaki ni, 2 orang sokong, seorang tak sokong. Hak seorang tak sokong tu bengkak je. Wan ni. Ngaji tinggi dah tak faham lagi pun. Jadi tak sedap. Jadi apa kata kita buat cara faraid dulu. Selepas pada tu, kakak, adik, abang nak bagi hak abang ni pada adik, pada kakak, sebagai satu bantuan, sebagai nak macam ni. Hak ni pun kata gini, hak ni kata saya nak ini. Jadi hati pun akan jadi tenang. Itu maksud saya. Sebenarnya hikmah banyak, masa tak sempat saya nak syarahkan satu persatu. Wallahualam. Terima kasih atas penerangan, Datuk. Soalan kedua yang diajukan oleh kaum muslimat pula, bolehkah saya bayar zakat di luar Labuan tapi saya kerja di Labuan? Okey, saya faham. Dia gini tuan-tuan. Contoh paling mudah, apa makna zakat? Zakat ni adalah sebahagian hak orang miskin tempat tersebut. Dalam bahasa mudah, saya beri contoh paling mudah lah. Ada orang tu ada kandang lembu, ladang lembu. Lembu dia tak banyak, ada 400,000 ekor. Lembu dia, dia ada kandang lembu. Jadi bila dia ada ladang lembu, jiran-jiran duk tengok lembu.
lembu dia selalu keluar lagi masuk, keluar lagi masuk. Maknanya jual belilah, transaksi jual beranak ni ni, ekspor import ni laku. Tapi bila tuan ladang ni dia bayar zakat ni, dia bayar di Burkina Faso ni, dia bayar. Guatemala ni, negeri mana tak tahu. Botswana ni, tuan-tuan tak kenal ibu negara mana-mana. No, jauh tak. Republik Chad bayar. Dia bayar, dia rajin bayar, dia beri tolong. Setiap tempat, semaju mana pun dia ada orang miskin. Kuala Lumpur tu ramai orang miskin. Cuma miskin bandar tak sama dengan miskin kampung. Kuala Lumpur di istilah miskin kalau 2,200 ke bawah miskin. Kalau anaknya dua orang, tiga orang, bininya seorang, dia dapat pendapatan 2,000 lebih gitu, miskin. Sebab kita ada buat satu, dia panggil hak kifayah miskin. Jadi, orang yang miskin tengok ni, dia akan terasa, tuan-tuan. Dia kata, haji tu kaya, tapi tak ada tupah. Tak ada apa-apa. Jadi, dalam hal seperti ini, kita katakan, bayarlah tempat kita kerja. Tempat kita kerja ke mana, kita bayar situ. Supaya apa? Supaya harta yang kita bayar tu tumpuh, mengalir kepada fakir miskin sekeliling itu. Jadi, itu jauh lebih baik. Dia yang doa kat kita, dia tengok hati dia tak cedera dan tak luka. Dan itulah yang sebenarnya sebagaimana kata Nabi, tukhaz min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil daripada orang kaya mereka lalu dipulangkan kepada orang fakir mereka. Maknanya mereka tu tepat tu lah. Maka itu jauh lebih aula. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Datuk. Ada lagi soalan? Soalan yang ketiga, isteri saya tak pernah sayang kami lain, tak alasan yang munasabah. Bagaimana itu, Datuk? Terima kasih. Soalan ni soalan yang berani, walaupun berlaku tapi berani. Sebab dia tak sebut nama, kalau dia sebut nama tu dia tahu lalu dah. Dia berani. Okay. Isteri dia nak kahwin lain, tapi isteri dia tak benar. Pertama kena tengok kenapa dia tak benar. Kenapa dia tak benar? Dia tak benar ni kerana dia sayangkan kita. Yalah, kita berkata kita sayang juga. Dia tak benar ni kerana bila kita tak dapat untuk nak menunaikan namanya al-ba'ah. Al-ba'ah ni maknanya al-qudratu alal mu'an atau mu'anah. Maknanya ada kemampuan. Tak sepatutnya seorang tu dia kahwin kalau dia tak mampu untuk tanggung isteri dia. Dia kata, saya mampu Ustaz sebab isteri saya kerja. Sebab isteri saya kerja bukan escapism untuk itu. Dia sepatutnya memang dia boleh tanggung semua. Dia ada kemampuan, duit dia ada dan dia boleh beri hak isteri dia. Isteri dia umpamanya perlu dalam 4,000 sebulan dengan anak, dengan ni dan ni ni, maka dia boleh tanggung. Tapi kalau dia sendiri pun tak mampu, maka di sini banyak menjadi rosak dan melukakan hati banyak pihak. Yang ini yang banyak sangat. Saya terbaca tadi satu laporan yang menggerungkan di negeri kami lah, Terengganu. Ni dan soal khabar, sama ada berita ataupun tak. Saya tengok tadi dalam kapal terbang. Cerita perceraian di Terengganu. Perceraian yang cukup banyak. Lebih kurang dalam 10 ataupun 11,000 setahun. Perceraian banyak pasal. Antara punca perceraian ialah ada yang cerai tu selepas nikah sehari cerai dah. Maknanya berapa jam je dia jadi laki bini. Cerai.
Ini yang dilaporkan oleh pihak di sana lah. Ini saya baca surat khabar ni, bukan saya ambil maklumat sembunyi dalam pelik-pelik ni, dalam publiknya. Apa yang saya baca? Salah satunya ialah yang besar juga, maknanya kewangan, Bapak. Biasanya ada orang kaji krisis ekonomi, melaraknya ekonomi dan melesetnya ekonomi juga memberi kesan kepada kepada perceraian. Jangan main. Sebab-sebab lain ada. Laki suruh bini masak ayam, nak makan ayam. Bini tengok ayam tak ada, kecuali ayam katik laki. Jadi semelih. Cerah. Tapi tak banyak laki macam tu. Hak banyaknya ke kewangan. Makna kewangan, dia tak boleh tanggung isteri dia. Makna kewangan, dia pinjam duit isteri dia. Maknanya kadang-kadang dia ambil pinjaman atas nama isteri, dia pakai, isteri dia merana. Saya ada sahabat-sahabat di AKPK. Kalau tuan-tuan rasa perlu menguruskan keberhutangan cara lebih baik, cuba rojok AKPK. Dia ada satu badan penasihat yang cukup baik. Mereka cerita kat saya, ada orang tu buat loan nak nikah. Belum selesai habis loan lagi, cerah dah. Dah siapa dia nak bertanggungjawab? Inilah realiti yang berlaku. Sebab itu saya katakan, kita pasti dulu. Apa yang isteri kita nak, kita boleh bagi semua. Dia nak ni, boleh. Dia ni okey. Jadi kekuatan ini menyebabkan tak akan timbul masalah. Tapi kalau hak ni tak selesai, asal isteri dia dapat, kemudian bila dia kahwin lain, akhirnya isteri dia terabai, dia pula dengan bini muda semata-mata ataupun begiangnya. Jadi akhirnya tidak adil. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, hendaklah kamu berlaku adil. Kalau nak juga. Ini masalah. Adil ni kewangan ke semua sekali lah. Pernah Pak Hamka. Boya Hamka. Boya Hamka ni dia cerita. Dia pergi ke Amsterdam. Dia pergi ke Belanda. Sebab Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi kebetulan dia pergi sekali. Dia pergi, dia menjadi tetamu kehormat. Jadi orang Belanda ni, orang besar Belanda ni, tanya dia soalan. Dia kata, hamba dengar. Ni saya translate lah, saya tak tahu bahasa tu. Hamba dengar, dia kata, orang Islam ni boleh nikah siapa pak. Jadi Pak Kiyah tak nikah pak ke? Dia jawab. Dia kata, kalau kita tengok ayat Quran. Memang Allah SWT sebut, Fankihu ma ta'balakum minan nisa. Masna wasulah sawarubah. Tapi kita kena baca ayat selepas daripada itu. Ayat yang lain. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalaulah kamu tak mampu, kamu takut supaya kamu tidak berlaku adil. Satu yang cukup. Maknanya di situ, kami mengambil asalnya satu. Asalnya satu. Jalan dulu kahwin. Mula-mula saya akan kahwin sekali. Gopak lalu. Tak satu dulu. Tapi bila kita faham macam itu, inilah tuntutan. Ya, ini sebenarnya penting kita hayati supaya tidak berlaku orang panggil jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, keluarga. Akhirnya bukanlah makin baik tapi makin rosak. Akhirnya yang paling kita takut sekarang ni, kita belum pernah buat kajian kebahagiaan anak-anak. Happiness anak-anak tu, ataupun tahap kecederaan perasaan dia berapa banyak. Ada yang rasa malu, ada yang rasa macam terkesima, ada yang merasa inferiority, rasa macam rendah diri yang amat sangat kerana latar belakang keluarga. Ini pun kena check betul-betul. Wallahualam. Satu je soalan lagi. Soalannya terakhir, banyak sangat soalan betul. Ya. Saya tapi soalan terakhir ni dia berkaitan dengan zakat, jadi saya tanyalah. Okay, soalan daripada kaum muslimin. Soalannya
Ada syarikat? Sudah. Ada syarikat? Ada syarikat yang sudah wajib membayar zakat tetapi tidak mampu untuk membayar zakat. Jadi apa hukumnya, Datuk? Okey. Masalah ni pegawai PPZ kena pergi bertemu dengan bos dia tu, ajak minum air teh buah. Ha, dia kita kadang-kadang kita kena dakwah macam tu. Bukan maknanya kita nak menghukum sangat, haram ke, halal ke, dosa besar ke, masuk neraka ke. Bukan macam tu. Kita ajak. Ha, kita ajak. Kita kena santuni dengan sebaik-baiknya. Sebab kadang-kadang ada orang ni jenis manusia, dia suka orang pergi kat dia, tepuk-tepuk bau, ajak-ajak minum-minum air. Lepas tu tengok-tengok ikan arwana sikit-sikit. Lepas tu gua cari kopi cino tu cakap sepatah. Oh, dia kata hamba bukan tak nak bayar, hamba nak tunggu peluang macam ni lah, ustaz ada ajak hamba. Ha, kadang-kadang tak, sebenarnya macam itu. Tuan-tuan, saya punya sahabat bos dia ni, bos dia ni memang baik dengan dia lah. Ha, dia selalu pergi, ini cerita benar, dia pergi temu orang ni dan dia dapat kadang-kadang orang yang tak sangka. Orang ni tak bayar, maksud orang tu bukan orang lah, maknanya syarikat tu lah. Tapi dengan sebab temu, bayar. Banyak tuan-tuan. Jadi manusia ni dia suka menyantuni. Sebab mereka faham bahawa kita bayar kepada PPZ, bukan PPZ yang dapat. PPZ hanya memungut, yang dapat adalah orang Islam tu sendiri. Saya hampir tengok lakaran pendapatan zakat ini setiap tahun dan cara perbelanjaan pun setiap tahun. Uniknya di wilayah ni, Syekh, tuan-tuan, zakat yang kita pungut itu bila mana kita nak agihkan tahun depan, Baitul Mal ataupun Majlis Agama Islam ni dia kena bentangkan kepada Majlis Fatwa dulu. Di wilayah ni dipanggil Majlis Perundingan Hukum Syarak. Majlis Fatwa lah ibaratnya. Kepada kami, dan kami boleh cek, boleh betulkan, boleh bangkang, boleh sebut, boleh beri argue kenapa-kenapa, dan ikut. Dan kita betulkan, alhamdulillah. Di situlah saya nampak banyak ketelusan berlaku. Dan sampai mendata, sampai kepada ke bawah, kita elak dibas, jejak asnaf. Talian bebas tu, siapa dia apa-apa ke dana, siapa dia perlu bantuan, sila 24 jam. Ni saya cakap nah. Kita ada bertemu dengan bloggers dan juga Facebookers. Kita ada netizen. Kemudian saya adalah, saya dengar puak-puak bloggers tu kata, saya telah WhatsApp ataupun saya telah masuk dalam Facebook zakat pukul 12:30 malam. Saya tengok 12:35 dia reply dah. Puak-puak ni tak tidur malam ke? Kata dia. Kalau saya tidur tutup lama dah. Esok aku 12 tengah hari baru cek balik. Oh, ada eh. 12 malam, 12 tengah hari. Apa makna? Maknanya dia cuba. Saya tak kata mereka ni terlalu baik sangat ataupun perfect. Tapi menuju ke arah tu. Jadi insyaAllah lah tuan-tuan, dalam masalah ini pun kita kena cuba sama-sama kita. Tuan-tuan, syarikat yang bayar zakat, syarikat tu barakah. Syarikat yang bayar zakat, TPM kita lah. Masa dia tak jadi Timbalan Perdana Menteri lagi, dia jadi menteri masa tu. Saya ingat lagi dia ceramah di satu tempat, namanya di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia Bangi. Dalam ceramah tu dia sebut, saya pernah menjadi pengerusi Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional. Jadi saya telah arahkan kepada pihaknya supaya bayar zakat. Natijahnya tahun berikutnya kita dapat laba lebih banyak. Tengok, sebab Allah janjikan
Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak sedekah zakat ni ganti. Bagilah kepada orang yang kedeku tu hilang. Ha, itu bahayanya. Hilang ni bukan hilang harta saja, hilang keberkatan hidup. Rasa tak cukup, rasa susah hati, rasa banyak tak tenang, pening. Tapi kawan ini dalam majlis ni pun boleh tidur sebab bayar zakat. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Saya mohon maaf. Ada satu soalan lagi. Soalan akhir sekali ni. Okay. Ini soalan terakhir tadi dan ini lagi akhir. Okay, soalannya adalah berdasarkan situasi yang berlaku, sedang berlaku di Labuan, kita sudah maklum ada satu mangsa lemas yang tidak dijumpai sehingga hari inilah dah 5 hari. Dan isunya satu soalan, ada majlis baca ruqyah di pantai untuk mencari mayat hilang. Katanya diseru jin dalam acara tersebut. Jadi apa pandangan Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Isunya begini tuan-tuan. Berkenaan dengan ruqyah ni, ruqyah ni maknanya asalnya jampi ataupun mohong. Ruqyah ni ada dua. Satu dipanggil ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang menepati syarak, ruqyah yang tidak menepati syarak. Ruqyah yang menepati syarak apabila kita mohon kepada Allah, kita mohon dengan ayat-ayat Allah, kita mohon dengan nama-nama Allah, kita mohon dengan amalan ajaran yang soleh yang kita lakukan sebagaimana dinaskan, maka ini sebahagian daripada makna ruqyah syar'iyah. Contohnya dalam riwayat Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri cerita ada seorang ketua kampung yang sakit, kena dipatuk di ular atau jeking kala. Dia pergi, dia baca Fatihah aje, lepas baca sembuh. Itu menunjukkan ruqyah syar'iyah dan Nabi mengiyakannya. Ruqyah yang kedua ghairu syar'iyah, iaitu kita mohon direct kepada jin ke, kepada lain daripada Allah seperti ini, dan kita kata dia tahu dia ini, yang ini tak boleh. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa annahum kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahawa sesungguhnya ada di kalangan lelaki manusia memohon pertolongan daripada lelaki-lelaki jin, maka bertambahlah sesat baratnya. Tak betulnya. Jadi sebab itu Allah ajar kita, Nabi ajar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita minta dan kepada Allah kita minta tolong. Dan kita diajar iza sa'alta fas'alillah, kalau minta tolong, minta tolong dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah, begitu juga kalau kamu minta tolong, minta tolonglah dengan Allah, minta. Jadi sebaiknya ruqyah tu tak salah, tapi cara tu kena betul balik, kena tengok balik. Kita boleh semayang ajak, tapi itu tak apa. Kita angkat tangan, kita doa, kita mohon kepada Allah supaya Allah tunjukkan. InsyaAllah kita pun doa semoga Allah beri pencerahan, penyelesaian dalam masalah ini. Dan kami akan jawab dengan lebih tuntas lagi isu ini dalam pandangan kita insyaAllah. Tuan-tuan, saya tak perlu cakap panjang tuan-tuan. Buku adab dan ilmu macam saya sebut tadi itu adalah amat penting untuk kita faham. Buku rumahku, syurgaku, macam kita kerja penting. Ni nasihat kita pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak ada nasihat. Ni nasihat kepada puteri kita. Ni nasihat kepada anak kita yang lelaki. Begitu juga kita nak suruh mereka belajar Quran, baca Quran. Begitu juga cara belajar ilmu sebenarnya. Dan hadis banyak saya sebut adalah hadis daripada kita ini, termasuk hadis akhir tadi, izah sa'alta fasa'alillah dan sebagainya. Sebenarnya yang penting budayakan budaya ilmu,
di rumah kita, di pejabat kita, dalam kehidupan kita, barulah kehidupan kita kehidupan yang terbaik. Sekali itu aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.